Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salna Nurahma dari Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2018 Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Makassar. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai alat-alat evaluasi pembelajaran. Sebelum itu, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu alat evaluasi pembelajaran. Alat evaluasi pembelajaran adalah serangkaian alat yang digunakan untuk melakukan proses evaluasi hasil belajar peserta didik. Selain itu, alat evaluasi pembelajaran terbagi atas dua jenis. Yang pertama itu tes, dan yang kedua itu non-tes. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai alat evaluasi pembelajaran berupa teks. Tes adalah alat yang berupa serentetan pertanyaan untuk memperoleh informasi mengenai hasil belajar siswa dalam memahami dan mencapai tujuan pembelajaran dengan cara dan aturan yang telah ditentukan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis tes. Tes sendiri terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama itu tes objektif. Nah, tes objektif sendiri terdiri dari beberapa soal berupa pilihan ganda, menjodohkan, dan juga benar salah. Selanjutnya yaitu jenis tes yang kedua, yaitu tes jawaban singkat. Nah, tes jawaban singkat sendiri terdiri dari soal isian, soal melengkapi, dan juga soal memberi label. Selanjutnya yaitu jenis tes yang ketiga, yaitu tes uraian. Nah, tes uraian sendiri terdiri atas soal yang berupa jawaban terpimpin, jawaban terbuka, dan juga jawaban terbatas. Selanjutnya yaitu jenis tes yang terakhir, yaitu menyelesaikan masalah. Selanjutnya, alat evaluasi pembelajaran yang kedua, yaitu non-tes. Nah, non-tes pada umumnya sering digunakan untuk menilai kepribadian peserta didik secara menyeluruh, meliputi sikap, tingkah laku, perilaku sosial, dan sebagainya. Selanjutnya, yaitu jenis-jenis non-tes. Non-tes sendiri terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama itu wawancara. Nah, wawancara adalah suatu cara yang digunakan untuk mendapatkan jawaban dari responden dengan jalan yaitu tanya jawab sepihak, di mana si pewawancara menyediakan pertanyaan dan pihak responden hanya dapat menjawab pertanyaan tersebut. Selanjutnya yaitu jenis non-tes yang kedua. Jenis non-tes yang kedua yaitu kuesioner. Nah, kuesioner adalah pertanyaan yang dibuat secara tertulis yang kemudian akan dijawab oleh responden. Selanjutnya yaitu jenis non-tes yang ketiga. Nah, jenis non-tes yang ketiga yaitu skala. Skala adalah alat yang digunakan untuk mengukur nilai, minat, dan perhatian peserta didik yang disusun dalam bentuk pertanyaan untuk dinilai oleh seorang responden. Adapun skala yang dimaksud yaitu skala penilaian.
Selanjutnya yaitu jenis non-tes yang keempat. Jenis non-tes yang keempat yaitu observasi. Observasi adalah pengamatan kepada tingkah laku seseorang dalam situasi tertentu. Selanjutnya yaitu jenis non-tes yang kelima. Jenis non-tes yang kelima yaitu studi kasus. Studi kasus pada dasarnya mempelajari seseorang secara intensif yang dipandang mengalami kasus tertentu. Selanjutnya yaitu jenis non-tes yang keenam. Jenis non-tes yang keenam yaitu disebut sosiometri. Nah, sosiometri sendiri adalah suatu prosedur untuk merangkum, menyusun, dan sampai batas tertentu dapat mengkuantifikasikan pendapat-pendapat peserta didik tentang penerimaan teman sebayanya serta hubungan di antara mereka. Mungkin itu saja penyampaian materi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.